Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuranin Kak Sarga Basengat Kak Jubatan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Pengawas Pembina SMP Negeri 3 Singkawang Tengah, Ibu Yosepa SPD MPD. Dan yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Singkawang Tengah, Ibu Risma Purnama MPD, serta Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas izinnya kita semua pada pagi hari ini dapat menghadiri acara Pekan Budaya Sekolah dan Panen Raya P5 SMP Negeri 3 Singkawang Tengah. Pekan Budaya Sekolah dan Panen Raya P5 SMP Negeri 3 Singkawang Tengah dilaksanakan mulai hari ini tanggal 29 Januari sampai dengan 1 Februari tahun 2024. Para hadirin sekalian, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan Kepala SMP Negeri 3 Singkawang Tengah, yang keempat sambutan Pengawas Pembina SMP Negeri 3 Singkawang Tengah, sekaligus membuka acara pada hari ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Dr. Muhammad Toibi kami persilakan. Yaitu Pekan Budaya Sekolah dan Panen
Oleh karena itu, berikanlah rahmat dan ridhomu ya Allah, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang dapat meningkatkan bakat, minat daripada anak-anak kami, sehingga dapat mempersiapkan dirinya, potensinya untuk tentunya untuk pengembangan daripada apa yang ada padanya. Dan tentunya ini dilakukan demi untuk peningkatan mutu pendidikan, utamanya di sekolah kami SMP Negeri 3 Singkawang. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 3 Singkawang Tengah kepada Ibu Risma Purnama MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga rencana kita, aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Pengawas Pembina SMP Negeri 3 Singkawang, Ibu Yosefa SPD MPD. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf serta rekan-rekan dan siswa yang sangat saya banggakan. Pada pagi ini kita melakukan rangkaian kegiatan yang pertama, yaitu pembukaan Pekan Raya Pekan Kebudayaan Sekolah dan Panen Raya P5. Pada kesempatan ini nanti kami juga mohon kepada Ibu Pengawas untuk membuka kegiatan ini. Jadi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih ya pada siswa, pada guru, pada orang tua siswa, semua yang terlibat dalam mempersiapkan kegiatan ini. Jadi saya pesan kepada anak-anakku semua ya, jadi ini adalah ajang prestasi kalian, kemudian sudah difasilitasi orang tua. Kalian harus menunjukkan di sini nanti dalam satu minggu itu karakter-karakter kalian itu akan nampak semua. Jadi ini bisa terwujud karena kerjasama yang baik dari semua pihak-pihak, semua andil, semua ikut dalam kegiatan ini. Jadi kalian sampai akhir nanti puncaknya syukuran kita di tanggal 1. Kondisi stand, lingkungan semua tetap harus terjaga. Jadi semuanya harus bisa mengendalikan diri. Disinilah bisa dilihat karakter kalian yang sebenarnya. Ya, karakternya peduli, kerjasama, ya ikut partisipasi ya, karena di sini kan kita 2 bulan ini sudah melakukan kegiatan P5 ya. Yang kita ambil itu ada tema kewirausahaan, ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada bangunlah jiwa raganya, kemudian suara demokrasi ya. Jadi itu sudah kita lakukan beberapa minggu kemarin ya, seperti kita akan sudah melakukan pemilihan ketua OSIS.
Udah diumumkan belum? Hasilnya belum ya, sepertinya saya belum dapat informasi, berarti hasil perhitungan suaranya belum diumumkan. Tapi kita sudah melakukan pemilihan, itu untuk satu tema. Kemudian kearifan lokal, kita di sini mengangkat itu Bu, budaya melestarikan tanjak. Nah, jadi tanjak ini tetap kita budayakan untuk kearifan lokal SMP 3, nanti akan dikembangkan yang lain lagi. Dari tanjak ini juga, dari kearifan lokal, kita kembangkan lagi ke kewirausahaannya Bu. Jadi tanjak ini kita bentuk modifikasi dalam bentuk ada untuk souvenir, ada untuk apa namanya itu hantaran, sirih pinang bisa digunakan. Jadi banyak sekali modifikasi kreativitas anak-anak untuk dari bentuk tanjak ini. Kemudian untuk tema yang lain juga kita ada mengembangkan ecoprint, kemudian merecycle barang bekas ya. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan anak-anak. Kemudian kita juga ada bangunlah jiwa raga, itu anak-anak menciptakan gerak senam Bu. Ya, jadi gerak senam ini diciptakan anak-anak, lagunya sudah di musiknya sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, jadi di situ mereka sudah berkreasi menciptakan gerak untuk membangun jiwa raganya. Kemudian kita juga ada pemilihan duta ya, jadi ada duta anti kekerasan, duta anti bullying, dan duta lingkungan hidup ya. Jadi ada nanti ada pemilihan duta. Kemudian ada lomba-lomba yang lain, misalnya ada lomba tari tradisional, kemudian ada lomba akustik, ada lomba vokal grup, ada lomba karaoke guru, juga ada lomba stan ya. Jadi siswa-siswa yang kemarin dalam proses P5-nya itu kan kerjanya kan berkelompok itu. Nah, sekarang kalian sudah ibaratnya sebuah perusahaan, kalian sekarang sudah mewakili kelas. Ya, bukan kelompok-kelompok lagi. Jadi di dalam kelas itulah bagaimana kalian bekerja sama ya, dibagi tugasnya. Siapa yang bagian produksi, siapa yang bagian penyaluran, siapa yang pemasaran, siapa yang pembukuan. Nah, itu nanti udah dibagi tugas-tugasnya. Siapa yang menjaga kebersihan standnya? Ya, jadi itu akan kelihatan tuh nanti yang kerjasamanya bagus, yang semua anggota kelasnya terlibat menjaga sama-sama, pastilah standnya nanti sampai acara puncak tanggal 1 dalam kondisi baik. Ya, jadi juga ini kalian juga harus bisa menghitung ya, di kewirausahaan itu kalian juga harus bisa menghitung berapa modal yang dikeluarkan, kemudian berapa keuntungannya, nanti dibuat laporannya, ada pembukuannya. Nah, jadi yang pandai promosi pastilah dagangannya akan laku. Nah, itu gitu, di situ kalian dituntut. Jadi ini kita siapkan tempat latihannya, bagaimana nanti kalau kalian sudah tamat ya bermasyarakat, kalian bisa memposisikan kalian di mana? Apakah kalian bagian produksinya? Apakah bagian penyalurannya? Apakah bagian pemasarannya? Atau kamu bagian administrasi pembukuannya? Nah, itu semua banyak banyak bidang yang bisa kita tekuni. Nah, misalnya promosi bisa buat poster-poster, buat apa namanya? Stiker-stiker supaya tampilan produknya menarik. Itu kan udah kalian terapkan semua. Ya, jadi Di sinilah sekarang kalian mengimplementasikannya dalam lingkup kecil, dalam lingkup sekolah yang akan kalian alami nanti di kehidupan yang kedepannya. Seperti itu anak-anakku. Bisa? Ya, kalau gitu kita yel-yel dulu lah. Saya yakin kalian bisa semuanya. Buktinya hari ini bisa terwujud dalam situasi yang aman, bersih, terkendali ya. Jadi kita yel-yel dulu. SMP Negeri 3 Singkawang. Terbaik, selamat dan bahagia. Ya, tepuk tangan dulu.
Sekali lagi saya pesan, ya, tetap jaga sikapnya, kendalikan dirinya supaya sampai tanggal 1 kegiatan puncak kita syukuran akan mengundang orang tua, perwakilan orang tua, mengundang tamu ke SMP 3, tapi kita tetap bisa menjaga kondisi dalam keadaan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sambutan pengawas pembina SMP Negeri 3 Singkawang Tengah, Ibu Yosefa SPD MPD, yang sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Ibu Yosefa SPD MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk berdiri di sini dalam rangka agenda Pekan Kebudayaan Sekolah dan Panen Raya P5. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bu Risma MPD, yang saya banggakan, yang kami hormati Dewan Guru dan staf yang luar biasa, tak lupa anak-anakku sekalian kelas 7, 8 dan kelas 9 SMP Negeri 3 Singkawang yang luar biasa, mohon izin berdiri di sini dalam rangka memberikan arahan dan membuka kegiatan PKS dan Panen Raya P5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adir Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita diuji kekuatan kita berdiri, ya. Masih tahan berdiri anak-anakku sekalian? Ya, tetap sehat, semangat, bahagia, ya kan? Sesuai dengan yel-yel moto SMP Negeri 3 Singkawang. Puji dan syukur kepada Yang Maha Esa, kita masih diberikan yang nikmat kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri agenda yang luar biasa. Kalau tidak salah, ini untuk P5 ini sudah memasuki yang kedua kali, ya. Kalau tidak salah, ya, betul enggak? Ya. Saya memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua warga sekolah SMP Negeri 3 Singkawang yang tercinta ini. Khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai top leader, top manager. Dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang sudah bersama-sama bergotong royong menyukseskan acara ini. Kepada anak-anakku sekalian juga yang sudah bergotong royong bersama-sama mewujudkan agenda sekolah kita ini. Saya mungkin memulainya dengan sebuah pantun sederhana, semoga enak dan senang didengar. Bangun tidur, jangan lupa sarapan. Sarapan pagi, lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk semua hadirin yang terhormat. Saya ingin yel-yel sekali lagi
dari anak-anakku sekalian, mungkin Bapak Ibu Dewan Guru dan Sab juga mau menyebutnya, mau mengucapkannya juga berterima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, siap untuk dengan Yeriel? Ya, saya hitung 3 ya. Saya mulai dari 3, 2, 1. SMP Negeri 3 Singkawang. Ya, terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya. Bapak Ibu, anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, agenda ini bisa terselenggara dengan baik beberapa hari ke depannya, kurang lebih ya, untuk dimulai dari pembukaan sampai penutupan hari Kamis. Saya mohon dan mengharapkan semuanya tetap menjaga seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah kita. Ya anakku sekalian ya, tetap jaga, apalagi stand-stand pameran ini yang cantik-cantik dan luar biasa. Jangan pada pembukaan ini cantik dan indah, pas penutupan nanti kita mengundang kepala dinas, ya, kepala bidang dan lain sebagainya, sudah berantakan. Semuanya semangat, mau berkomitmen menjaga sampai acara, rangkaian acara kita terselenggara dengan baik. Ya, ini Ibu harapkan kita tetap jaga keindahan ini yang membuat kita bahagia. Ya, bahagia semuanya ya, bahagia. Ya, dengan kegiatan seperti ini mengingatkan saya pada waktu saya menjadi kepala sekolah di ujung nun, di pelosok timur, ya, ada dua hal, dua kata sampai hari ini terkenang di hati saya. Pesan almarhum kepala bidang Pendas pada waktu itu, tidak usah mungkin saya menyebutkan namanya, sudah almarhum. Ada dua kata dari sekian kompetensi yang kita miliki, khususnya untuk pimpinan, itu leadership dan manager. Ya, ingat saya jadinya dengan Pak Suyanto, MPD, mantan kepala sekolah ini, selalu berkata kalau dalam forum rapat, how to manage, bagaimana kita memanagenya. Artinya bagaimana kita memanajemen, mengatur, yang mengolah dan lain sebagainya. Atau dua kata ini memang sudah kita buktikan sekarang. Ya, kepala sekolah, dewan guru, staf, anak-anak sekalian, semua warga sekolah yang tidak saya sebutkan satu persatu, sudah bekerja sama yang baik sehingga bisa terselenggaranya kegiatan ini. Ya, mungkin bukan yang sehari kita merangkai, ya, kita mendekor suasana demikian. Bukan satu hari ya, sudah berapa hari ini, itu menunjukkan bahwa kita menjadi tim yang solid. Ya, sekolah kita harus mewujudkan tim yang solid, kebersamaan, kerjasama, komitmen, kerja keras, loyalitas yang perlu kita tunjukkan di sekolah ini. Saya alumni SMP Negeri 3. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, saya sedih. Sedih. Sekolah yang sudah kita ya pernah berjuang bersama-sama. Saya dari keluarga saya, dari kakak, abang, keponakan, anak-anak saya semua lulusan SMP Negeri 3 Singkawang. Ya. Mengapa kita tidak menjaga nama besar, keluarga besar SMP Negeri 3 Singkawang? Kita ingin tetap bahwa SMP Negeri 3 ini adalah yang terbaik. Mau? Bagaimana komitmen kita? Kalau tidak ada komitmen kerjasama yang baik, saya yakin tidak akan terwujud.
dengan kebersamaan, komitmen, ya, tim yang solid, kebersamaan kita, loyalitas kita, saya yakin dari visi, misi, tujuan sekolah kita ini akan kita bisa kita wujudkan. Sudah ada bayang-bayang ya, berapa sekolah sudah menjadi bayang-bayang SMP Negeri 3 Singkawang. Malu kita kalau sekolah kita ini akan semakin ketinggalan jauh. Kita ingin SMP Negeri 3 kita tetap yang terbaik. Be the best kalau dalam bahasa Inggrisnya. How may our dream will become true? Bagaimana mewujudkan impian kita menjadi sebuah kenyataan, bukan hanya mimpi siang bolong. Kita ingin mimpi kita menjadi kenyataan. Ya, dari GSM, GKM, dan lain sebagainya sudah kita wujudkan. Kita sudah menjadi piara tetap ya, mendapatkan piara tetap dengan gerakan sekolah menyenangkan ini. Kita tetap menjaga, tetap menjadi ya sekolah yang menyenangkan, kelas yang menyenangkan. Ya, bukan hanya bersenang-senang, kehidupan yang menyenangkan hanya dengan kata senang-senang, tidak. Justru disiplin yang menyakitkan itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Ya, disiplin itu yang sangat penting. Saya mendampingi sekolah PSP angkatan 3. Baik lokakarya ya Sabtu dari jam 7 sampai jam 5 sore. Hari Sabtu hari keluarga sudah kita berjuang bersama-sama, saya katakan. Kemudian melalui Google Meet, melalui perdampingan langsung, melakukan lembar kerja, tugas dan lain semuanya kita laporkan, baik luring maupun daring. Itu satu tema yang terbaru ini, yaitu disiplin positif. Ya Nagus kalian, kita wujudkan disiplin positif di sekolah kita. Mau semuanya mendukung? Ya, jadi sekolah penggerak angkatan 3 ini, khususnya jenjang SMP, sudah mengimplementasikan. Mereka menjadi tim yang solid, komitmen dengan siswa, komitmen dengan orang tua, komitmen dengan semua warga sekolah, melibatkan semua stakeholder. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa disiplin positif ini bisa dilaksanakan dengan maksimal. Walaupun ini baru sekitar hampir 1 bulan lebih kita memulai dengan pelaksanaan disiplin positif itu di sekolah. Saya yakin dan percaya, saya lihat sangat komitmen. Begitu saya datang ke sekolah tersebut, warga sekolah, baik siswa, guru, staf, pelak sekolah, semuanya semangat. Ya, semangat ingin mengimplementasikan salah satu program sekolah penggerak itu dengan mengimplementasikan disiplin positif. Kita sudah mendengar disiplin, positifnya belum pernah ya. Jadi ini rangkaian kata, disiplin positif wajib kita implementasikan di sekolah kita. Bukan hanya dilaksanakan di sekolah penggerak. Ya, Singkawang ada 4 SMP sebagai sekolah penggerak. Walaupun SMP 3 tidak merupakan PSP, tapi saya yakin percaya implementasinya sama dengan sekolah penggerak. Benar itu. Ya, saya yakin dan percaya dengan komitmen, dengan tim yang solid untuk semuanya, semua program sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, kerjasama yang baik. Tidak memandang si A, si B, si C, si D. Tidak memandang hitam, putih, coklat, kuning. Ya, kita semuanya adalah sama. Ya, saya baru dapat laporan dari kepala sekolah bahwa SMP 5 ini bisa mengimplementasikan 5 tema dari P5 proyek penguatan SMP Negeri 3, maaf. SMP Negeri 3 ini bisa mengimplementasikan 5 tema dalam P5 ini dan luar biasa. Sekolah lain mungkin masih 3. Ya, dari mulai kita melaksanakan kurikulum merdeka ya baru 3. Belum berani ada yang 3, belum ada yang 5 dan lain sebagainya.
Kita lima itu tadi adalah tentang kewirausahaan, tentang gaya hidup kelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya, kearifan lokal, dan suara demokrasi. Saya hafal, suara demokrasi. Kewirausahaan ada yang pertama ya. Kewirausahaan ini bisa kita wujudkan. Tadi disampaikan dengan Pak Sekolah, kita di sini punya kearifan tanja ya, membuat tanja. Itu waktu itu saya melihat langsung Pak Trimakolo itu menjahit langsung, itu luar biasa, multi talenta tuh. Aplaus untuk Pak Trimakolo dong. Bisa menjahit tanja. Ya informasinya bahwa peserta didik kita nih belum bisa menjahit. Kita sampai menjahit bisa ya? Sampai menjahit bisa ya? Ya. Ya, orang tua punya mesin jahit di rumah ya? Iya. Ini luar biasa Pak Trimakolo ini diam-diam. Kemarin saya melihat langsung minggu lalu itu langsung menjahit sendiri. Luar biasa, pandai bahasa Inggris, pandai menjahit, pandai membuat tanja. Nah ini kita kembangkan nanti menjadi sebuah tema kita, yang kita wujudkan tema kita yaitu kewirausahaan kita. Saya terima kasih juga kepercayaan dari Pak Sekolah dan mungkin guru-guru. Saya diminta sebagai juri untuk fashion show dan duta ya Bu ya. Semoga saya bisa menilai yang terbaik, itulah yang bisa diraih untuk anak sekalian. Anak-anak, semuanya tetap semangat, ya. Jaga kesehatan, sampai penutupan nanti ya. Jangan pas pembukaan senang-senang, nanti besok sudah mulai loyo, tidak menjaga stamina, ya. Semoga tidak ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya menutup sambutan ini, saya ingin berpantun satu lagi, pantun sederhana. Membuka dulu ya. Baik, terima kasih segala perhatian, atensi Bapak Ibu dan anak sekalian. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan Pekan Kebudayaan Sekolah dan Panen Raya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, saya nyatakan dengan resmi dibuka. Baik. Ya. Satu pantun sederhana untuk kita semuanya, semoga enak didengar. Baik. Ini belum siang hari ya, tapi pantun saya siang hari. Ya sudah siang ya. Siang hari makan kuaci, makan bareng dengan Bu Asih. Sekian dulu, sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Serangkaian kegiatan akan dimulai. Para hadirin sekalian, kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf jika ada perlakuan dan perkataan yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk Ananda kelas 8. Yang membuat makan khas raya.
nasional dan yang senang juga hasil dari olahan anak-anak yang dijalankan oleh Ibu Bersyukur. Untuk sesi perlengkapan, yang mereka siapkan buat yang mereka buat. Boleh Pak, boleh Pak.